Alasan kenapa Tio Nugroho sempat keluar dari band Dewa. Belakangan ini, Tio Nugroho memang mencuri perhatian lantaran penampilannya yang masih terlihat muda di usia 52 tahun. Setelah itu, alasannya keluar dari Dewa 19 pun mulai menjadi perbincangan. Diketahui, band Dewa 19 sudah beberapa kali mengganti personelnya mulai dari vokalis hingga drummer. Tio Nugroho bergabung dengan Dewa 19 tahun 1999 dan menjadi drummer yang paling populer di antara fans. Karisma dan ketampanan drummer kelahiran tanggal 21 Desember tahun 1970 sukses membuat penonton terkesima. Namun, Tio Nugroho memutuskan hengkang dari Dewa 19 pada tahun 2008. Melansir Celebrities, Rabu, tanggal 23 Februari tahun 23, alasan kenapa Tio Nugroho sempat keluar dari band Dewa karena mengalami cedera di pergelangan kakinya hingga terpaksa harus vakum lama. Meski begitu, setelah sembuh Tio Nugroho tetap berkarir di dunia musik. Dirinya membuat band baru bersama rekan-rekannya bernama Elektron 45. Dalam grup band tersebut, Tio Nugroho tidak hanya menjadi drummer tetapi juga menjadi manajer, produser, sampai pencipta lagu. Belakangan, eksistensi Tio Nugroho sebagai drummer band Dewa 19 kembali mencuri perhatian setelah dirinya kembali tampil sebagai drummer di konser tunggal Dewa 19. Melalui channel YouTube Video Legend, Rabu, tanggal 20 September tahun 22, Tio Nugroho mengungkapkan alasannya mau kembali tampil bersama Dewa 19. Karena saya pikir perlu dikeluarkan permainan aslinya, gitu. Dan saya bikin fill in drum juga nggak sembarangan kan. Jadinya yang bisa diikuti yang mendengar atau menonton. Jadi mereka hafal, okay, part ini fill in-nya begini, jadinya begini. Sudah ada pakem-pakemnya yaitu perlu dikeluarkan lagi menurut saya, jelas Tio Nugroho.